Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana LH Minggu 21 Maret 2021 memimpin gotong royong memperbaiki jalan rusak di Batu Jomba Sipirog. Gotong royong bersama ini diikuti personil Kodim 0212TS, Yonce Brimopolda Sumut, Dinas Perhubungan Tapsel, BPD Tapsel, Satpol PP Tapsel, serta komunitas truk TMS dan Ormas. Jalan rusak Batu Jomba memang sering menjadi biang kemacetan terutama di musim hujan. Kapolres Tapanuli Selatan berharap dengan perbaikan ini tidak terjadi lagi kemacetan di Batu Jomba. Untuk kegiatan gotong royong ini, kami semua bersama stakeholder terkait dari Satkap Tapanuli Selatan, ada Disub, BPBD maupun Satpol PP, kemudian dari TNI, dari Kodim 0212 Tapanuli Selatan, kemudian satu lagi dari rekan kita di Brimob Batalion C Polda Sumut, melaksanakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti dan bersama stakeholder terkait khususnya Balai Jalan Nasional untuk memperbaiki setidaknya agar jalan tersebut bisa dilewati oleh masyarakat yang melintas di jalur Batu Jomba ini supaya kemacetan tidak terjadi dan gangguan tindak pidana tidak terjadi di wilayah ini. Nah, bagi Anda pengendara yang melintas, mohon sabar dan hati-hati ya. Pesan ini disampaikan oleh Humas Polres Tapanuli Selatan.